Saya tidak pernah merintah istrinya untuk stop berkarya. Dan saya, saat suami saya bilang begitu, saya bilang suami saya tidak akan stop berkarya. Dan saya akan terus berkarya tanpa melupakan kodratnya saya sebagai seorang istri, ibu, dan mamanya Rafiq. Jadi itu janji saya sama suami saya. Mamanya Rafiq. Jadi itu janji saya sama suami saya. Jadi apapun sudah saya beresin dulu. Misalnya saya mau show apa, jadi anakku udah aku udahlah mau sekolah aku rapi-rapiin dulu ini ntar sama omanya gitu. Bukan menghilang, tapi saya masih show, masih off air juga kemana-mana. Cuman saya belum produksi gitu aja, belum bikin apa single ya kan, belum bikin lagu baru gitu. Karena kenapa Kati? Kalau sudah menikah prioritas utama suami ya kan, apalagi pengantin baru waktu itu 2015, jadi pingin happy gitu kan. Terus ya udah cepat dikasih ngomongan, akhirnya saya dapat izin lagi saat saya punya anak cowok usianya udah 2 tahun.